Oke teman-teman, selamat datang di video kita yang terbaru, yaitu tentang cara mendaftar dan mengajukan banpres produktif bagi usaha mikro. Oke, pertama-tama datanglah ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten di tempat Anda. Bawalah syarat-syarat pengajuannya, yaitu fotokopi KTP dan jangan lupa nomor HP atau WA. Oke, selanjutnya temui petugas pendata atau yang menangani banpres produktif untuk usaha mikro di Dinas Koperasi di tempat Anda. Selanjutnya, sampaikan tujuan Anda, yaitu untuk mengajukan banpres, dan serahkan syarat-syaratnya kepada petugas tersebut. Setelah Anda didata, barulah petugas tersebut akan mengajukan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI beserta data pelaku usaha lain yang mengajukan. Selanjutnya, Anda tinggal tunggu kabar. Jika Anda mendapat SMS dari pihak bank, barulah Anda mendatangi bank tersebut untuk verifikasi. Yang perlu diperhatikan adalah pengajuan ini terakhir ditutup minggu kedua di bulan September 2020. Jadi, secepatnya, ya. Berikut adalah penjelasan tentang banpres produktif untuk usaha mikro resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Silahkan disimak secara jelas. Oke, terima kasih. Selamat menonton dan semoga bermanfaat.